Bahan-bahan yang diperlukan adalah tali, gunting, kayu pendek dan juga kayu panjang. Pertama sekali, untuk membuat apa yang mudah alih bahagian tepi, kami telah menggunakan simpul manuk. Setelah itu, lakukan ikatan seraya. Ikatan ini bertujuan untuk mengikat dua batang kayu yang bersilang. Semasa melakukan ikatan ini, pastikan ikatan dalam keadaan kemas dan juga ketat. Hal ini bagi memastikan gadget dalam keadaan yang stabil dan juga kukuh. Kemudian, lakukan ikatan silang gunting bagi menguatkan lagi batang kayu. Setelah selesai ikatan tersebut, akhiri ikatan dengan simpul manuk dan potong lebihan tali agar kelihatan lebih kemas. Lakukan langkah yang sama pada bahagian kayu seterusnya dan kayu bahagian bawah. Langkah untuk membuat ikatan silang gunting adalah mulakan dengan simpulan manuk pada sebarang kayu. Kemudian, belikan pada kedua-dua batang kayu itu dengan ketat. Akhir sekali, belikan tali di celah kayu itu beberapa kali supaya lebih ketat. Akhir sekali, lakukan ikatan silang tungku bagi menyambung tiga batang kayu. Ikatan ini dimulakan dan dimatikan dengan menggunakan simpul manuk. Ikatan simpul manuk digunakan kerana ia mudah diikat dan juga mudah ditanggalkan. Dan jeng-jeng, terhasillah gadget ampaian mudah alih. Sekian saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!